mohon maaf, metu ibu imam. Ibu imam harus jujur, mesui. Maka yang harus menggantikannya itu adalah orang yang berdiri paling apa yang berlurusan di pasap yang pertama. Makanya itu sebenarnya sekalipun tidak diwajibkan, tetapi harus itu mengerti. Nah, sabak kode ini pahangi, tapi to tete aja, maka sini pak pahang agama ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil makhlukat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sabikina ilal khairat. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak lupa kita mengirimkan salam dan taslim, membacakan salawat kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rilalanna iye subuh mabarakae engkeki bermuajaha madepu-depungeng sipulu-pulung ribolana fangallahu subhanahu wa ta'ala untuk pasilenarengi pakasiwi abereja maksubwe kipahangi tomatama lebihku manang angke hadire siagai egana ala birang natampu napunai siji selek malebi angke hadire simata angke jagaiwi sempaja bereja maksubuna. Di antaranya makkadai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal isya'i jama'atan fakanna ma salatan nisfal lail. Ini gini gitau pasilenarengi sampaja isae nasabari berejama nasan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam pahalanya seperti padai apalanna narekko engkaki masempajang seperdua malam. Wa man shalla salatas subuhi fi jama'atin fakannama salatal. Nah, nigi-nigi tau masempaja berjama subuh padai narekko masempajangi siwenni pupu satu malam penuh. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, selanjutnya makkadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatis subuhi. Iro malaika pak jaga wenni sibawa pak jaga esoe engkai sipulung, engkai siruntu, riwattu sempaja subue. Ya, mudah-mudahan tak pahamui bahasa ugiku. apa bahasa ugi penraja malamba-lamba cede. Ya. Jadi, ternyata malaikat penjaga malam dan penjaga siang, ya mohon maaf, ada tuh waktunya pada tuh ini, mungkin kalau di sekitar di kantor itu ada namanya penjaga keamanan yang punya sip kurang lebih setiap hari 8 jam atau 12 jam.
Jadi ir malaika ae engkatu tugasna. Dan ini mereka bertemu dan berkumpul pada salat subuh. Dan alhamdulillah subhanallah hadirin sekalian ini tomo-tomo lebihku engkai sempaja berjama subuh luar biasa karena kebaikan kita ini dicatat oleh kedua malaikat ini. Jadi ero panjaga wanie melo emala porokofong Allah Taala sebagai egan naatan napasil narangi kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Na cata ya tat atat tamak kede fulan bin fulan jama masjid Pajar di TT Aji sempaja subuh dia catat nama ta pada hari penjaga malam nabawi matu malapor ke fung Allah Taala. Sementara malaikat penjaga siang yang ke bertugas hari ini Bapak Ibu sekalian nau kito ya satta na catat toi asatta. Jadi doboloi asatta nauki penjaga malam dan penjaga siang. Inilah kelebihannya hadirin sekalian salat subuh. Bahkan menurut penelitian ada waktu yang sangat singkat di waktu subuh itu barang siapa yang mendapatkan waktu itu khususnya di masjid. Menurut ilmu kesehatan maka orang itu insya Allah terbebas dari berbagai macam penyakit. Maka dapat dibuktikan Bapak Ibu sekalian. Taita itu ini teman-teman lebih kumana angke hadere. Marajiki masempaja berejama subuh khususnya dan jama berejama yang lain nakennai wejenne rupatta dan seterusnya itu biasanya inner beauty-nya muncul bercahaya mukanya karena memang wudu itu juga adalah merupakan cara kita untuk menjaga kesehatan selain tentu saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ni tai-tai teman-teman lebih kang engkai najagai berejamaahna itu saya biasa katakan ya kelihatannya umurnya mungkin sudah ada yang 70 80 tahun tetapi nasabak macahaya rupana nasabak jenne sibawa berejama biasa seperti masih umur 30 tahun dan mereka masih kuat berjamaah bahkan biasa maega toma-toma lebita di napada idi makukui apalagi anak-anaknya tengah benni mi menonton movie YouTube tidak pakai kacamata membaca kurang sementara saya 45 tahun sudah mulai kabur penglihatan saya. Ini barakah hadirin sekalian yang sama berbahagia. Teman-teman lebih kumanang angke hadire, rilalanna kesempatannya sampai saya dikasih waktu oleh panitia sebelum salat syuruk. Saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer dan juga berkaitan terkait dengan motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah kipahangi Abu Hurairah asanna asapatalarang kunia. Abu Hurairah artinya ambona cokie. Bahasa topenrana kape ambona meonge. Nasaba sahabat ini oleh Nabi sering dilihat suka sekali memelihara kucing. Ini ternyata lagi baru-baru kita lihat di televisi ada penelitian. Ternyata itu kalau kucing sakit itu dia jilat-jilat tuh anggota tubuhnya yang sakit. Ternyata setelah diteliti air liur atau jilatan kucing itu adalah obat antibiotik. Jadi ide yang kayak meota nareko engka malo aleleta badan tubuh ta coba-coba gare. Kusipojiki apa kalau apalagi kalau kita pelihara itu kucing coba suruh kucing ta jilat anggota tubuh yang sakit itu terutama yang luka. Ini mungkin ada kaitannya kepada kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sendiri mengatakan tidak menjadi masalah umat Islam memelihara kucing.
Bahkan kadang-kadang Abu Hurairah membawa kucingnya ke masjid. Karena itu orang Arab besar jubahnya nareku anak meonna nataruku relala naseng sejarah. Itulah sebabnya disebut Abu Hurairah. Nama beliau sebenarnya adalah Abdurrahman ibnu Sahar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu alaihi." Seandainya umat manusia mengetahui, memahami ki isengi idi umatna nabitta siagai alabbirang napunnai mapin nidai, apa yang terkandung atau apa yang dilakukan pada saat azan, atau orang yang melakukan azan menjadi muazzin, atau yang kita sebut hari ini dengan Bilal, puak Bilala, karena memang azan pertama kali dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Wasafil awali dan ala birang nonroi natampu siagai egana apalang asafil awali tudang duduk pada saf yang pertama pada saat salat jamaah. Kemudian summalam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatinya illa ayyastahimu lastahamu alaihi, kecuali harus diundi menjadi muazzin, kemudian duduk pada saf yang pertama. Nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rela antri untuk diundi menjadi muazzin dan duduk pada saf yang pertama. Begitu mulianya alabiran napun nai nareko mancaji kipak bang si bawa tudar rioloe pada saf yang pertama. Yang dimaksud saf pertama as-saful awwalu fi wara'il imam, rimun saf pertama rimun rinna imange. Itu kelebihannya hadir sekalian yang sama berbahagia. Seandainya kita lihat irita iro apalanna nasa nabitta harus pidi undi supaya saya harus duduk di saf yang pertama, nasa nabitta kita rela diundi mendapatkan undian, maka sini si jamaah masjid Pajar duduk di saf yang pertama, siapa yang menjadi muazzin pada hari ini, begitu mulianya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dalam aturan salat berjamaah tidak ada aturannya makde hiru saf pertama harus pi pakandep misalnya, harus pejabat, harus orang kaya, karena di salatlah ini tidak ada perbedaan jabatan, tidak ada perbedaan status. Jadi tokasiasie weddingi tottum sibawa tosugie. E pamarentae punggawae weddingi satu sab dengan orang yang tidak punya jabatan dan seterusnya. Karena memang kita datang ke masjid ini untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma etikanya sebaiknya yang duduk di belakang imam itu adalah mereka yang mengerti hukum dan siap menjadi cadangan. Itu hukumnya. Nasabah biasa kan jarang juga terjadi. Tiba-tiba misalnya pu imam, alena pu imam nasabah sujud sajadaki malampe-lampe ibacae. Tiba-tiba mohon maaf terdesak, mau buang angin. Ya, Pak Imam harus jujur dia keluar. Makanya itu cocok nih nareko dekat pintu tempat sujudnya berdirinya imam ada pintu. Supaya kalau emergensi seperti di pesawat itu Pak Imam keluar melalui pintu darurat yang dekat pintu ini seperti ini. Jadi cocok nih mesinnya Fajar ini. Sudah paham ilmu fikhi. Mohon maaf metu ibu imam. Ibu imam harus jujur mesui. Maka yang harus menggantikannya itu adalah orang yang berdiri paling apa yang berlurusan di pasap yang pertama. Makanya itu sebenarnya sekalipun tidak diwajibkan tetapi harus itu mengerti. Nah sahabat kode ini pahangi tapi to tete aja makasih ini pahang agama ana. Metu ibu imam batali tiba-tiba kebelet masui
Nasabah dia ni pahami bubarai beri jama'i. Isalah katopi pu imam, maka dia iru pu imam. Mari cuto. Maddei. Padahal dia nasalah daripada dia lanjutkan salatnya. Kemudian dia dalam keadaan batal wudunya. Alena madosa. Sininna angkari lalanna masijie natanggutui dosana. Tapi ada juga etikanya. Jangan juga matengangi suju pu imam. Metui. Langsung imat dek. Tidak ada aba-aba. Terlantarlah kita di belakang. Magiji pu imamnya nadena. Artinya sekalipun pada saat sujud buang angin atau batal wudunya, tapomnya lo kada Allahu Akbar napak imat dek. Supaya kita ada pengetahuan seperti. Tetapi selain hadirin sekalian yang sama berbahagia, siapa saja yang berdiri di saf yang pertama tidak ada tuntunannya. Karena itu memang adalah salat ini rumah Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada status di dalamnya. Cuma biasa mi mappa kelebi tawe idi ogi e makke dena rekoang ke Pak Bupati tentu isur Mariolo. Tetapi dalam ajaran agama tidak ada seperti itu hadirin sekalian yang sama berbahagia. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam wal muazzinu yakfiru lahu ma mada sautahu wa yusaddiku man samiyahu min rabiti wa yabisin walahu mithlu min ajrin man salla ma'ahu. Nasa Nabi ta. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya yusalluna berbakti, bukan bersalawat, tapi nilodoangi. Ni kan nilodoangi pun Allah Ta'ala si bawah malaikai ala saffil muqaddam. Mereka yang pada saat salat berjamaah duduk pada saf yang pertama. Jadi hadirin sekalian yang sama berbahagia, insyaallah idi engkai ma berejama mana senina sanabitta bisib'i wa ishrina daraja, engkana ipolea 27 derajat. Tetapi dalam hadis ini kemudian ternyata ada jamaah masjid yang ketika salat ada bonusnya. Ya, pada ini kalau nariku ada bilang siapa yang datang pertama pada toko ini dikasih diskon 30%. Ya, Tuhan dan Rasul juga menjanjikan itu. Maka ini gini tahu tudar di saf yang pertama itu didoakan oleh Allah dan para malaikatnya tanpa mengurangi pahala yang duduk saf di belakangnya. Tetap kita dapat 27 derajat, tetapi ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang bisa duduk pada saf yang pertama. Kemudian wal muazzinu yakfiru lahu ma mada sautahu, dan muazzin itu yang menjadi muazzin itu di mereka yang mendengar suara azannya sang muazzin itu memohon ampunkan kepadanya mirabitin wa yabisin. Kata Rasulullah, baik makhluk hidup maupun makhluk yang sudah apa maksudnya benda mati. Jadi ini luar biasa hadirin sekalian. Menjadi seorang muazzin. Iya ronareko mabangi puak belala. Siapa saja, apa saja mengkalinge iya robanna puak belala itu memohon ampunkan. Rabiten. Baik makhluk hidup idi engkai maringkalinga azan itu ya harus mendengarkan dan mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, termasuk ternyata benda mati pun namuni agasannya kipas lampu batu-batu bata-bata yang ada di masjid yang disusung ini menjadi masjid, bahkan hatta burung-burung yang berbunyi ini itu memohon ampunkan karena yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma de isengi maka de pekko carana mel. Tapi hadis ini menunjukkan orang yang melakukan azan itu dimohonkan punkan oleh mereka. Jadi luar biasa tuh hadirin sekalian yang sama berbahagia.
orang yang menjadi muazzin. Ya, sekalipun mungkin memang ada di setiap masjid ada yang ditunjuk khusus untuk menjadi muazzin. Tapi tidak apa-apa kalau ke lolongan iro apalana labirana tepang 4 bulan lama kedawat di tukapang. Si sele-sele ki mabang. Yang penting suarata standar. Dan seterusnya hadirin sekalian yang sama berbahak. Oleh karena itu nasang Andre Gurutta ini Pak Galungnya ya, lagi 10 menit. Ini Pak Galungnya atau toma-toma lebih kumana yang kehadir biasa kilo darah naletu ki narapi i waktu sempajal loroy de gaga masiji melo kilisu map bereja ma aku mesti pajar mabela tui namel angkamu pa jama-jamat tamelumupi ma dompe melumupi mata nak kaluku mata nak lambace hadir sekalian. Tidak apa-apa masempa aja ki ko bola-bola darata ko bola-bola galutta sika-sika sinna abawa ki baju pappaselle nareko melo ki masempa aja tabuka i iero baju ipakewe mak galu baju ipakewe madara nepaki masempajang. Nah, berdasarkan hadis ini, pada saat kita mau salat sebaiknya kita dulu azan mabaki. Nah, sabak mage nigi-nigi atau apa saja yang mendengarkan azan kita itu dikumandangkan di sawah kita atau kodarata nilot dampang manaki matanaki lambace matanaki barele bata nasa topenrange kaluku, semua yang mendengarkan azan itu sekalipun dia tumbuh-tumbuhan bahkan air dan tanah yang ada di sawah dan kebun kita itu yakfirulahu mirabiti wa yabis yiro labiran hadir sekalian. Jadi menurut saya dan petunjuk guru saya tidak mesti juga kalau memang dalam keadaan tertentu aku ni kasih galungin mabela lisu sakima berjama tidak apa-apa salat, apalagi kalau dua orang ke sama ke istri tidak apa-apa salat berjamaah ke bola-bola galungnya bola-bola darai sarikom mengiru darata si bawa galutta nawarik ngibaraka fungallahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya persingkat lagi walau ya'alamun nasu bamil atamati wa subuhi mapit tabkiri la atauha. Dan seandainya umat manusia mengetahui bahwa segegana apalan narefung Allah Ta'ala to engkae bersegera masih jallo masih gie pasti kita datang di awal salat setiap salat subuh khususnya pada salat Jumat. Kemudian walau ya'lamun nasu ma fil atamati wasubuhi la atauha walau habwan. Seandainya ni isengi makkede siaga egana apalana papole berejama khususnya al-atama ay fi salatil isyai masampajang isa si bawa masampajang subuh nasan nabi ta'ala atauha pasti kita akan mendatangi masjid pajar ini walau habuan sekalipun kita merangka makkalolo nareko malasaki misalnya dan seterusnya pasti kalau isengi ro apalana pasti kita rela merangka atau pakai tongkat ke masjid ini untuk melaksanakan salat berjamaah. Inilah betapa mulia orang-orang yang senantiasa salat berjamaah. Bahkan Nabi menjamin nigi-nigi tahu umatna nabitta mendenunga sempaja berjamaah subunna nasan nabitta najamin ni nabitta makkada idi atanna fong Allah ta'ala matepe nan niat mitau lori fong Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena pasti biasanya salat jamaah yang paling sepi pengunjungnya adalah salat subuh. Kira-kira Pak Bu ke Sulawesi Selatan, tapi mudah-mudahan seperti masjid pajar ini luar biasa. Kira-kira engkan agama sigi nareko masempajang berejamai pada eganna jamaana nareko masempajang Allah para pitare tauwe. Dipagaga di. Padahal ini Pak, sempaja wajib. Sekalipun memang salat Idul Fitri dan salat Idul Adha itu hanya sekali setahun tapi hukumnya sunnah.
Ya mudah-mudahan Masjid Fajar ini menjadi pelopor bahwa Masjid Fajar kuatete aji bere jamak subunna pade nareko masempajang aja mona sempajang Idul Fitri pade bere jamakna nareko masempajang Jumat tawe. Pade ya Pak Bu di saya di Pare-Pare nasabah BT Onroy maromo ko masempajang magharib tawe si bawa Isa. Tapi nareko masempajang su biasa telu menit tau. Puima puakate puak bilala. Bahkan pengurus masjid itu ada lima misalnya ya, pegawai syarat. Kalau telu ni berarti yang kedua alpa. Tapi ini luar biasa, sudah lumayan nih mega nih bere jamak subunna Masjid Fajar ini karena berkah mungkin ada penyampaian dan saya tahu idi tote ajie riolo 50 tahun ni kipahang ya sengi agama. Karena saya sering mengatakan di sini ada guru saya namanya Guru Ta Dr. Kiai Haji Abdul Halim KLCMA. Ko si bawa Kak Joko waktu saya mendampingi beliau sebagai ketua umum MUI Pare-Pare saya sekumnya sering cerita tentang Tete Haji. Ini luar biasanya orang Tete Haji. Setengah-tengah naik di Tete Haji mega tu pandrita. Jadi ya maceramai lomi mala baraka ku idi. Tania ya meleki baraka. Ini hadirin sekalian. Nah, sesungguhnya banyak yang ingin saya sampaikan terkait betapa mulianya umat salam lebih yang kehadir yang senantiasa menjaga jemaahnya dan tentu yang paling abdal, yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang mengurus masjid. Di ini masih ada 5 menit, saya ingin menutup dengan sebuah kisah pada zaman Rasulullah. Ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya nareko idi iya to penrange yero yasange pabis sama siji. Yang mengurus masjid ini luar biasa. Tadi saya datang Pak jam 4.20 menit. Ini beliau sudah membersihkan masjid. Ini pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan namanya kalau di pindran namanya doja. Ini yang sering saya protes, termasuk saya pernah sampaikan ke Pak Wali Kota Pare-Pare karena saya dulu tugasnya di itu puang kapa makasing ero istilah doja, isapareng istilah makasing kesinge. Kalau di Jakarta kan namanya marbot Pak ya. Tapi kok desa ko tete aja agak sana puak doja. Yang saya tahu doja itu yereko Pak biasa metoka yang madome Pak, madome domeng riolo makukede na. Kona reko angka to madome na toli agak sana toli maggocho alena manu bagi kartu italani doja. Nah kenapa istilah doja diberikan kepada ya, Pak Madoja itu artinya begadang ya. Mungkin itu bagus bahasanya maka ada yang pereng ya kasih Pak bisa marbotnya masjid disebut doja nasabah begadang. Ya, saya tidak tahu beliau jam berapa datang tadi karena beliau sudah menyapu di luar saya datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya marbot doja tapi dojanya perempuan. Namanya Sauda. Sauda ini adalah orang yang masuk Islam tetapi dia berasal dari Afrika, jalan kaki ke Madinah untuk masuk Islam. Karena di Madinah tidak ada keluarganya, degaga siji selanna, degaga maradinna na satu penerangnya keluarganya ya. Maka oleh Rasulullah dikasih pekerjaan pacing-pacingi masjid Bonusnya Sauda dikasih satu tempat di dekat Masjid Madinah itu, satu ruangan untuk tempat istirahat dan di situ tidur. Pekerjaannya hanya membersihkan dan pekerjaannya luar biasa karena Masjid Madinah itu tidak sama dengan kita. Maka sini yang kenapa itu tidak ada penutupnya dan itu hanya dari pelepah korma, jadi harus selalu dibersihkan. Suatu ketika Rasulullah pergi keluar dan ketika kembali dipersingkat cerita, lima berejama nabita dek nagaga pecingi masigi meruntuh ni masigi maka dia nabi tak aina sauda wahai sahabatku di mana isauda kege isauda ya basogi na kege isauda maka dia sahabat ya Rasulullah inna sauda kad matat suruh na pun Allah ta'ala iru isauda dojata pap bisa mas pap pacim masigi tamate ni kasi lisu ni rifam masena fong Allah ta'ala watunna nabita surona fong Allah ta'ala masuk pole Madinah Joppa. Pada saat itu dia meninggal dunia. Lalu Rasulullah mengatakan di mana dikuburkan
Makade sahabae nasabayer sauda degaga keluargana degaga sijisalanna degaga maradinna. Atas kesepakatan kita dikuburkan di belakang masjid surah pengalat Allah Pak degaga kesi yang sanggup menanggungnya. Itu kesepakatan kami. Lalu setelah mendengarkan jawaban sahabat itu langsung Rasulullah ke belakang Masjid Madinah. Lalu pada saat itu beliau duduk di dekat kuburannya Sauda, kemudian Rasulullah minta doa kepada arwahnya, ruhnya Siti Sauda. Lalu pada saat Rasulullah membaca doa, sahabat yang menemani Rasulullah itu mencium wangi-wangian yang sangat harum, Bapak Ibu sekalian. Setelah Rasulullah berdoa, makutane nabitta, karena pahamoja nabitta, natestes mi sahabatna. Maka daya sahabatku, watukku milo doang, angka kata ita maka leleng. Atau angka kata angkalinga anu maka leleng. Atau ada yang anda cium sesuatu yang berbeda dengan penciuman selama ini. Maka dia sahabat samanna sanding suruh nufung Allah Ta'ala waktu temilu doang engkari mau bau-bau makasing parfum di tanah Arab ini dek gagah pada kesinna iya bau-bau yang mau pada waktu temilu doaki aga nasa nabita sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayatnya sahih. Maka dia nabita waktuku milu doang ini isa oda ruhnya engkai malaikat nafung Allah Ta'ala mala wangi-wangi pole suruga nawerengi Sauda sebagai penghormatan Allah kepada Sauda karena engkai isa oda pacingi bola nafung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mau pilih no hadirin sekalian yero engkai pua ima pua kate pua bilala pua doja itu sudah dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah penghargaannya. Oleh karena itu dalam hadis ini, riwayat ini ada dua, bahwa ilo doang itu matewe pak, itu bukan bid'ah. Nah sahabat Nabi tem ilo doang ini Sauda. Kemudian yang kedua, siara kubur juga. Waktu nama kade sahabat yang kekuburuna monrin nama siji Nabi talo mikoro ila ayolona kuburuna Sauda milodon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabah angkat itu maka dah maku kue siara kubur itu bid'ah. Kita curitan ni Siti Sauda. Si bawa siaga egana ala birang. Oleh karena itu hadirin sekalian, tentu orang-orang yang senantiasa memelihara masjid ini yang saya sebutkan tadi termasuk jamaahnya, ini kita semua hadirin sekalian pala piarona ki pole pasesana fong Allah Ta'ala. Itu yakin hadirin. Jadi makan simu pi bere jamaata asih sempungata rilalanna teti aji insyaallah mabela mupi tu pas selesai na paturu fong Allah Ta'ala. Laula suyuhu lil ilahi rukka la ja'altus sama hadida pasabba alaikumul bala asabba. Ini hadis kusinya na Tuhan. Maka dena reko dena gaga tomato pada idi mana tomato malobiku manang kehadir dena moto tangga bani mislo sempajar fong Allah Ta'ala liseri masigie tajan ni pas sesaku nasab fong Allah Ta'ala. Na yakia na reko na itamupi tomato atta iye foima pokate dan semua kita yang ada di masjid ini macai ini magali ni fong Allah Ta'ala. Maka dena kamu pakasi ataku miliseri wibolaku aja na yolo upaturungi paccallak. Ini hadirin sekalian. Oleh karena itu Tuhan menghargai mereka, tentu kita jamaah masjid juga perlu menghargai mereka. Saya sering mengatakan di Pare-Pare pas ada Masjid Istiqlal sama namanya masjid di Jakarta itu, menurut Pak Imam setelah saya ceramah ini sudah ada 17 Pak baju seragamnya. 5 orang itu puakat pua imam, agisi puakatte, pua bilala. Kan dua imamnya ada rawat. Yang jelas biasanya kalau di SK itu ada 5 orang Pak. Ini setiap sudah ada 17 seragamnya. Itu dibelikan oleh saldo masjid. Ya tidak apa-apa. Bahkan ada juga dermawang yang Pak Balu Bajaju misalnya. Dia sengaja kasih itu 5 orang untuk dipakai salat. Kan itu kan yerengi puimang ya sedekangi puimang baju. Pasti nak pakai masem pajang. Baju kokona tuh tidak mungkin nak pakai lemak doming. Sepanjang dia pakai imam, Pak Imam dan perangkatnya itu salat, lolongan apalah Pak Imam, ini lolongan itu apalah panas, nak pakai bajuta. Ini hadirin sekalian yang sama. Dan alangkah hebatnya, maka situ cerita nareko, lo baca doa Pak Imam, si bawa anggota anak, maka dia Pak Imam hari ini seragam baju biru.
pergi salat, pergi membaca doa, membaca sanji, mengakikah. Begitu kita datang, misalnya saya datang dari pengkajian ke Teti Haji, ada namanya di sini Ustaz Mustafa, imam. Jadi oh yero pu imam, jadi orang juga sudah mengenal bahwa pu imam yero. Kemudian mereka pasti tampil gagah aja nak kasih pu imam. Ya, tapi kira-kira pu imam mega mau pak pegawai mu, apalagi tunjangan sertifikasinya tinggi. Tapi tidak apa-apa, bahkan ada di Pare-Pare itu ada imam dibelikan motor dinas oleh pengurus masjidnya. Tidak apa-apa, hadir sekalian. Namun angka otonos tase. Tapi ada khusus kalau melo mas sempaja ke apalagi ke membela-bela bola anak. Nah, pakai lo memberi jama. Ini luar biasa, hadir sekalian, yang sama berbahagia sebagai penghargaan kita kepada pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Lo Idi, terutama Lo Rialeku. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan mewakili jajaran keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidene Rappang mengucapkan terima kasih. Yang disampaikan tadi MC itu luar biasa, Pak. Ini Masjid Fajar bisa menjadi model bahwa masjid ini tidak hanya dipakai untuk makasiwiam, tetapi juga untuk memberikan kesejahteraan yang ada di sekitarnya. Bahkan di Yogyakarta ada masjid, Pak, tambah cede makede narekuang katau ada jamaah masjid yang sering sak pergi salat berjamaah, terutama salat subuh nareko malasai, yang kalau dia tidak punya BPJS atau seterusnya tidak ada tunjangannya, itu saldo masjid dipakai untuk membayar rumah sakit. Bahkan Bupati Wajo kemarin pernah mengatakan, saya pernah ketanya-tanya itu, ada katanya jamaah di sini utangnya 40 juta tapi pak beri jamaah kasih. Itu dibayar oleh pengurus masjid supaya dia merasa bahwa ketika saya mendapat musibah, masjid ini hadir untuk saya. Itu kegiatan-kegiatan sosial seperti yang dilakukan di Masjid Fajar ini. Yang penting mana sero anunna pak ya, mana sero agendranna makin rangi masih misalnya nasabah angka nak nama pasikola pada yang boku kasih riolo kainrangin rapasikola nak nak yang kasih mal apa nakane pamah